Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinara Naila Pawaza, selaku Ketua MPS Angkatan Stargelius. Perkenalkan, saya Nindi Abdul. Perkenalkan, nama saya Kiani Pangirata Putula. Perkenalkan, nama saya Nindito Dayana Batrishad. Aku Naila Syafiqa Yatim. Oh, aku Humaira Fidelia Nitisara. Perkenalkan, nama saya Sanas Nur Zahra. Saya Nizam Pahim Prayogo. Nama saya Habis Masyaf Tuhan sebagai Ketua BES periode 2023-2024. Pasti asik banget, seru, banyak memorinya, banyak memori kesalahannya. Bisa lebih dekat dengan teman-teman saya, khusus mengikuti berbagai acara perkembangan Papua seperti latihan gabungan sepeda detok dan Taman Nasional di Bukta. Kebetulan saya ini baru pertama kali mengikuti organisasi dan langsung menjadi ketua. Nah, saya menyadari bahwa dari organisasi tersebut kita bisa belajar bekerja sama, public speaking, merancang kegiatan, dan lain sebagainya. Tentunya itu merupakan suatu tantangan tersendiri karena tahun 2022-2023 ini adalah angkatan pertama yang benar-benar full menjabat setelah pandemi. Nah, maka dari itu di angkatan 2023-2023 ini kami harus membuat terobosan-terobosan baru yang mana kita harus lebih tegas, harus bisa mengontrol SMP Talhara Kiara menjadi lebih baik. Harapan saya untuk pas 09 yaitu bisa lebih bertanggung jawab dan lebih dekat daripada pas 08. Teruslah melaju, tetap semangat dan tetap berkobarlah api semangat ini hingga nanti 17 Agustus tahun 2024. Semoga makin kompak ya, semoga makin kompak. Terus pokoknya berjalan dengan lancar semuanya sesuai harapan aku. Untuk Kak Naila khususnya, terima kasih banget untuk ngebimbing aku. Sampai sekarang aku jadi Pratama Putri, aku juga agak speechless karena banyak dapat ajaran dan bimbingan dari Kak Naila. Untuk Mahasiswa 08, terima kasih sudah mendidik Mahasiswa 09 dengan baik. Semoga Mahasiswa 09 ini bisa berjalan dengan lancar program kerjanya dan penuh semangat. Terima kasih ya Kak Naila udah mempercayakan tugas ketua ke saya. Saya harap saya bisa menjalankan kewajiban-kewajiban saya secara maksimal. Untuk organisasi ini ke depan adalah tetap semangat, jangan pernah menyerah, jatuh bangkit. Lakukan sebisa kalian, semampu kalian, harus bisa semangat, tetap semangat. Semoga ke depannya PASUS bisa lebih sukses, terus program kerjanya juga terjalani dengan baik. Untuk ke depannya, semoga PASUS bisa makin solid lagi, bisa makin maju, dan dengan program-programnya diharapkan bisa membawa perubahan yang lebih baik untuk SMP TL. One Spirit, 011, 012, Haraki. Semangat MPS! MPS! We are family! Best! Jaya! 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 Satu Arabia! Very good! Very well! We are the best of the best! Well!